Oke, teman-teman, kembali lagi bersamaku di channel Miau Obi. Kali ini aku bakal bagiin sedikit referensi buat kalian buat nanti event quest ini tuh bakalan muncul juga sih di global ya. Mungkin ulang tahunnya kan nanti di bulan 10 ataupun 3 bulan lagi apakah akan menyusul, itu enggak bakal surprise banget sih, aku nggak tahu juga. Tapi sih kita bakal ambil contekannya dulu deh ya buat sekarang ini. Oke, di sini aku bakal tunjukin ini buat pertanyaan di quest hari yang pertama itu bakalan jawabannya A, teman-teman ya. Oke, kita bisa ambil referensinya di sini ya buat nanti buat contekan untuk kedepannya ya. Terus kita bakal lanjutin buat yang hari kedua itu jawabannya D, teman-teman ya. Jawabannya D buat yang hari kedua. Lalu kita ambil hari keselanjutnya lagi itu hari yang ketiga, jawabannya D juga, teman-teman. Di sini lumayan lah ya buat nanti kita bisa dapat game sampai 2100, teman-teman, sampai hari ketujuh itu kan lumayan banget ya. Buat hari yang ke berapa ini, hari yang ketiga ya, buat hari ketiga, tadi kan hari yang pertama ya, hari kedua, hari ketiga, berarti yang ini hari keempat, teman. Hari yang keempat itu kalian jawabannya B, teman-teman ya. Nah, buat jawaban yang hari kelima D lagi. Terus buat jawaban yang hari keenam C, teman-teman. Buat jawaban di hari yang ke-30, hari yang terakhir ya, yang hari yang ke-7, jawabannya D. Aku kira jawabannya A loh, teman-teman, yang ini rupanya D, teman-teman. Cukup menjebak banget sih di sini ya. Di sini aku nggak ikutan buat jawab ya, teman-teman. Aku nggak ada ikut prepare event ini karena aku jarang banget main akun yang di Grand Chess Kakao juga, teman-teman. Di sini kita bisa ambil referensinya buat jawaban yang hari pertama A, hari kedua D, hari ketiga D juga, hari keempat B, hari kelima D, hari keenam C, dan hari terakhir D juga, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin gitu doang sih di sini aku bakal kasih referensinya supaya nanti kita bisa dapat tambahan game untuk ke depannya ya. Oke, salam aku dari Miau Obi. 질리지도 않고 또 나타났군요. 아무리 외면하려 해도 운명의 굴레를 떨친 해가 정말 반가운 얼굴들이군요. 결국 이렇게 다시 보게 되었군요.